Adakah semua ini yang ku inginkan? Apapun hanya mengejar dunia semata-mata. Ku harap kau masih percaya bersama tanganmu biarku menunggu kita bersama. Oh, bunyi kata. Ada hidupan dia ni. Hidupan dia pun tak guna plastik. Tapi manusia kena gunakan plastik. Ni jangan salahkan sekolah eh. Yang kata oh sekolah tak didik, oh sekolah dah buat macam-macam. Sekolah dah buat macam-macam. Macam-macam kempen, macam-macam bagai. Wah, semua banyak. Aduh, macam-macam kempen, macam-macam bagai. Tapi tak jalan pun orang masih guna plastik juga. Lepas tu ada hari tu ada makcik tu tanya, saya jual nasi lemak kan. Ni dah macam mana nak jual nasi lemak kalau tak guna plastik? Yo, jangan macam tu cik. Banyak lagi cara. Kotak boleh kan. Yang mana bawa bekas tu kan, yang bungkus, bagilah diskaun kan. Bagi bintang ke, buat cop 5 kali bintang dapat free kan. Ini tak macam mana ni. Ini tak mana? Aduh, ada air bagai. Susah macam ni. Macam ni dia lalang tak kutik ke sampah. Macam nak kutik, kita kutik dah. Aku teringat lagu John Lennon. Oh, semut. Semut gigit. Yang salahkan dia, dia jaga tempat dia. Salah kita lah bagi ni. KFC ni. Apa ni? Aku tengok lagu John Lennon tu. Imagine all the people. Aku rasa nak lagu dia. Imagine all them. Imagine there are no plastic. Kan best. Imagine tak ada plastik dicipta. Cuba kau imagine. Ada plastik yang dicipta. Bayangkan negara kita, satu planet ni bersih. Macam dulu-dulu. Orang zaman dulu pakai daun, pakai kertas. Kan? Yelah orang kata apa? Diorang cipta plastik ni kononnya nak kurangkan apa? Pembalakanlah penggunaan kayu kan. Sebenarnya makin lagi teruk adalah balak tu tak balak. Orang kaya tu tak boleh apa, beli macam-macam kayu apa semua, pokok. Balak tu tak balak kan. Macam orang yang jual plastik ni kan, kilang plastik ni, dia tak kaya, untung bilion, tak bertanggungjawab langsung. Tengok kat plastik ni ada tulis apa-apa, ada tulis nama syarikat ke, ada tulis apa-apa ke? Mana ada yang kutip siapa? Cuba teka yang kutip. Daripada ratusan ribu penduduk di sini, berapa orang je yang kisah pasal sekitar ni?
So bila tak ada air, bila bencana kan, bila pandemik, ah mula lah kerajaan lah ni, cikgu lah ni, siapa ni, siapa tak buat ni, ah mula lah kau. Aku bengang tu, bengang betul. Semua salah, semua tak nak bertanggungjawab, daripada A sampai ke Z. Bayangkanlah kalau semua orang bertanggungjawab, tak ada dalam macam ni. Ini kat sekolah pun penuh plastik. Tak boleh ke hospital ni, nak cakap lah. Yang guna plastik nanti cancer, tapi makan penuh plastik. Tak nak nanti ke pandemik COVID. Habis yang ni macam mana? Ni bodoh mana kat ni. Ni aku marah ni, main belon. Lepas tu tension, tension. Pandemik kau nak.